Setelah melakukan berbagai persiapan, tim Diskom Info Kabupaten Bogor akhirnya berhasil membuktikan semangatnya dalam program Ranking 1 di TransTV Selasa pekan ini. Acara kuis harian TransTV yang dipadu presenter Ruben Onsu dan Kartika Sari Dewi ini menjadi lebih meriah dengan kehadiran Diskom Info Kabupaten Bogor yang telah mempersiapkan diri sejak pukul 4 subuh. Sementara, acara Ranking 1 dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Studio 15 TransTV gegap gempita dengan yel-yel semangat dari supporter untuk mendukung tim kesayangannya bertanding melawan Humas Pemkot Depok. Kartiwa Iwa, salah satu pegawai Diskominfo, bahkan menarik perhatian para kru Ranking 1 TransTV dengan berbagai gerak dan banyolan khasnya. Walau tidak meraih juara utama, namun Diskominfo berhasil membuat acara tersebut tidak seperti biasanya. Tim Diskominfo Kabupaten Bogor berhasil membawa pulang uang tunai Rp900.000 dan sejumlah voucher kesehatan gigi sebesar Rp3.500.000.